dari panitia pelaksana Musorkot 19 orang, peserta pemilih 70 orang, undangan 5 orang. Seorang dengan bersinerginya nanti di sekolah, di pemerintah. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Bagi Indonesia, Pulau Bawang. Sekapur sirih, terima kasih kepada Bapak Kadispora Kota Tanjung Pinang atas sambutan sekaligus telah berkenan membuka secara resmi. Pembagian komisi serta rapat komisi dan pengesahan hasil sidang komisi. Baru nanti dilanjutkan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban dari pembagiannya sudah hanya berubah. Ya. Isinya tidak berubah. Oke. Isinya tidak berubah, cuma pembagi relawan saja. Jadi menurut rekan-rekan seperti apa sebaiknya kita ikut pada tahun 2019 terdaftar 30 cabang olahraga dan pada tahun 2023 cabang olahraga yang terdaftar di Komite Kota Tanjung menjadi 38 cabang. Muncullah sebuah visi memperkuat pemahaman sport science dan berbuat bersama secara terukur terdata untuk kemajuan prestasi olahraga Tanjung Pinang. Itu visinya. Cocok dengan moto Musorkot Poli hari ini, yaitu memperkokoh sinergitas dan memajukan prestasi olahraga. Yang saya pribadi enggak bawa ini, tapi rupanya cocok. Selanjutnya misi, rekan-rekan, mungkin bukan maksud saya menggurui, mohon maaf rekan-rekan semua, bahwa di Indonesia ketika Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional itu nomor 3 tahun 2005 dan sudah diamandemen tahun 2022 pasal Undang-Undang nomor 11, maka rekan-rekan kita yang di Kepulauan Riau ini punya hak yang kuat untuk memanfaatkan undang-undang tersebut.